Ceri adalah kelompok tumbuhan maupun buahnya anggota marga Prunus. Ceri tidak mencakup satu jenis saja, tetapi ada beberapa, seperti Prunus serrasus, Prunus affilium, dan Prunus emarginata. Ceri adalah pohon yang sangat disukai di Jepang, dan bunganya disebut sakura. Pada awal musim semi, di saat bunga ceri bermekaran, orang-orang berpiknik di taman-taman yang ditumbuhi pohon ini. Di Australia, ceri biasanya matang sekitar waktu Natal, sedangkan di Amerika dan Eropa Selatan pada bulan Juni. Produksi di seluruh dunia saat ini 3 juta ton per tahun. Selain itu, bunga dan buah ceri juga dijadikan hiasan hidangan makanan atau minuman. Buah ceri mengandung antosianin, yaitu pigmen warna merah yang baik untuk kesehatan karena merupakan antioksidan. Selain itu, rutin mengkonsumsi buah ceri setiap hari dapat menurunkan jumlah kadar asam urat dalam tubuh, bahkan dapat menyembuhkan pirai. Ceri memiliki musim tanam yang sangat singkat dan bisa tumbuh di daerah beriklim sedang. Musim puncak untuk panen ceri adalah di musim panas. Seperti kebanyakan pohon beriklim sedang, biji ceri membutuhkan udara dingin untuk dapat tumbuh. Sebuah pohon ceri akan memakan waktu 3-4 tahun untuk menghasilkan panen buah pertama, dan 7 tahun untuk mencapai kematangan penuh. Karena kebutuhan cuaca dingin, tak satu pun dari keluarga Prunus dapat tumbuh di iklim tropis seperti Indonesia.